InsyaAllah Ta'ala. Jadi setakat itu. Ada ada nak tanya apa-apa tak? Ya. Aha. Ya. Ayat surah apa? Al-Anbiya ayat 83, ayatnya bunyi macam mana? Al-Anbiya 83. Ya. Okey. Ha, kisah Nabi Ayub. Wa ayyub iznada rabbahu anni masan yadurru anta arhamur rahimin. Ayat ni Allah Taala beritahu Nabi Ayub alaihi salam, salah seorang nabi di kalangan nabi-nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah. Dia memang sakit. Ya. Dan bila dia sakit, dia mengadu kepada Allah. Katanya anni masan yadurru wa anta arhamur rahimin. Aku disentuh oleh penyakit, engkau lah yang maha merahmati di kalangan orang-orang yang merahmati. Dan Allah Taala kata fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kami pun menerima rintihannya itu. Dia memang tak minta dengan Allah supaya disihatkan, tapi rintihannya itu Allah Taala faham dia nak sihat. Jadi Allah Taala terima dan Allah Taala telah menghilangkan daripadanya akan kesakitan. Ya. Soalnya ayat ni kita nak amal untuk sihat boleh tak ustaz? Saya kata Allah Ta'ala Allah. Sebenarnya ayat Quran semuanya adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan kami turunkan Quran sebagai syifa. The whole Quran adalah syifa. Tak semestinya baca ayat ni. Ayat ni nak beritahu Nabi Ayub. Tapi bolehlah kita amalkan seumpama Nabi Ayub. Ya Allah, kau lah yang maha merahmati. Tengoklah aku ni Allah, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak amal exactly ayat ni untuk sihat, saya kata saya tidak tahu. Ya. Dalam kitab At-Tibbun Nabawi, The Cure of the Prophecy, in specific lah ya. Secara umum, semua Quran adalah syifa. Tapi in specific, hanya beberapa surah. Pertama, Al-Fatihah, confirm. Yang kedua ialah tiga kul. Ya. Kemudian doa-doa Rasulullah lah, doa syifa. Dalam hadis al-Imam At-Tirmizi rahimahullah daripada Anas bin Malik, doa la yuraddu bainal azza wal iqamah. Doa tidak ditolak antara azza dan iqamah. Faqalu ya Rasulullah fama nas'alu? Maka kami nak mohon apa pada Allah? Is'alu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah keafiatan di dunia dan di akhirat. Afiat ni mana sihatlah ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah Rasulullah Abi Dawud, sebelum salam Nabi baca doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, la ilaha illa anta. Ya Allah, afiatkanlah aku pada badanku, afiatkanlah aku pada penglihatanku, afiatkanlah aku pada pendengaranku. Tiada Tuhan melainkan engkau. Itu doa nak minta sihat all the time. Ya. Bahkan bila ada sahabat sakit, Nabi ajar pula doa khusus untuk kesembuhan. Ada sahabat Nabi nama Usman bin Abil As dalam Sahih Al-Bukhari. Lepas dia masuk Islam, dia selalu sakit pada badannya. Tak tahulah sakit urat ke, sakit otot ke, tapi selalu sakit-sakit. Dia mengadu kat Nabi, Nabi pun ajar dia, letakkan tanganmu di tempat kamu sakit. Nu yadaka 'ala alladhi ta'lam minhu. Letak tanganmu di tempat kamu sakit. Wa qul salasa marrat, bismillah. Baca bismillah 3 kali. Bismillah saja, bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marrat, baca pula 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah daripada kesakitan yang aku rasa ini. Satu je. Dia terus amalkan, 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 amalkan. Akhirnya dia kata Allah Taala menyembuhkan aku. Ya. Jika ada sahabat-sahabat Nabi ataupun ahli keluarganya yang sakit, kadang-kadang Nabi membaca tiga kul kepadanya. Umpama kata Aisyah dalam Sahih Muslim, kana Nabi yu'awwiz man ishtaka min ahlihi bil mu'awwizat. Nabi SAW mentakwiskan, membaca ayat penyembuhan ke atas ahli keluarganya yang sakit. Itulah dia membaca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Dan ada riwayat qul sekali. Nabi sering membaca tiga kul kepada saudara atau ahli keluarganya yang sakit. Kadang-kadang Nabi baca azimil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la syafi ila anta syifa an la yuadiru saqaman. Seumpama yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Sebab itu Ibnu Mas'ud antara orang yang tegas dalam mengamalkan.
bacaan-bacaan ini ke atas ahli keluarganya yang sakit. Isteri dia bila sakit, dia jumpa seorang Tok Bomoh. Tok Bomoh tu ikat tali pada tangannya. Dia jampi tak apa-apa, dia ikat tali. Ibnu Mas'ud balik nampak tali, dia tanya, tali apa tu? Bini dia nama Zainab. Tadi aku sakit, jadi Tok Bomoh ni baca-baca, aku pakailah tali ni. Dia pun potong tali itu. Dan dia berkata kepada isteri ni, innama yakfika antakuli kama allamana Rasulullah. Cukup untuk engkau baca apa yang telah diajar oleh Rasulullah kepada kami. Asibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la syafi illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Ya. Tak perlu tangkal mangkal. Baca doa sudah cukup. Ya, tangkal kalau tu ayat Quran ustaz. Ada keharusan sebagai mengharuskan dengan syarat-syarat tertentu. Tapi yang afdal tak perlu sama sekali. Ya. Di atas larangan umum tangkal daripada ayat Quran ke, daripada buka ayat Quran ke, baik-baik ditinggalkan. Ya. Tangkal tulis satu ayat bawa. Selamatlah tu. Sihatlah tu. Sahabat Nabi hafal Quran penolan dada pun. Sakit juga. Mati juga. Berperang. Terbunuh juga. Ya. Tapi kalau negara hukum haruslah. Sebagai mengharuskan. Ya. Tapi tak perlu sama sekali. Dan dia kembali kepada keyakinan kita. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada sunnah Rasulullah. That's it. Ya. Kalau kita yakin tak ada masalah. Dan boleh pula orang kata, jangan takut takal-takal ni. Memang kita kena takut syirik kepada Allah. Takut pada takal, lebih takut pada Allah ni. No. Memang kita takut kepada takal tu kerana kita takut mensyirikkan Allah. Ya. Bukan takut kat takal tu. Ya. Jadi tak perlu sama sekali. Of course lah kalau Nabi melawat sahabat yang sakit, Nabi baca doa-doa orang yang sakit. Allahumma syfi sa'da, Allahumma syfi sa'da. Dalam hadis Abi Dawud daripada Ibnu Abbas, Nabi kata siapa-siapa yang baca benda ni 7 kali ke atas orang yang sakit, jika belum lagi ditakdirkan ajalnya, dia akan sihat. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Aku minta kepada Tuhan yang azim, yang besar, yang agung, yang hebat. Rabbal arshil azim. Tuhan kepada arasy yang hebat. Arasy ni tuan-tuan tanda kekuasaan dan kehebatan Allah. Aku minta doa, aku minta daripada Tuhan yang agung, pemilik singgasana yang agung, arasy ni makna singgasana ya. Supaya dia menyembuhkan kamu. Ya. Ya. Saya bila melawat sahabat yang sakit, saya baca alhamdulillah. Sihat sahabat saya. Tapi ada yang mati juga. Pasal dia dah ditakdirkan mati kan, baca doa apa pun. Ya. Kalau Allah Taala sebut dah dalam Quran, kalla idza balaghati taraqi wa qila marraq. Bila orang tu memang dah nak mati, panggil siapa boleh jampi pun tak jadi. Tapi kalau dia belum nak mati, kita jampi mudah-mudahan cepatlah dia sihat. Mudah-mudahan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah dia memberi manfaat kepada saudaranya. Doa. Itu tujuan kita pergi ziarah orang sakit. Ya? Jadi penting ya. Ala kulli hal, kita kena akui lah kita manusia. Mintalah macam mana dengan Allah pun, kadang-kadang kita sakit juga. Ya? Siapa lagi yang mengamalkan ke semua ini kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi saya tanya tuan-tuan, Nabi sakit tak? Sakit. Pasal Rasulullah was a human, dia manusia. Pun heran Nabi pun sakit. Ada tak amalan untuk kita tidak sakit? Tidak ada. Oh ada. Baca salamu qawlam min rabbir rahim. Setiap kali mandi baca 7 kali. Ni amalan orang tua-tua dululah ya. Wallah ta'ala alam. Setahu saya tidak ada. Kalau ada of course Nabi takkan sakit. Tak nak sakit, jaga makan minum, jaga tidur, jangan stres, dan banyakkan aktiviti sosial, senaman juga. Selebihnya itu, doa pada Allah, tawakal, dan lakukan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Kerana sebagai kesakitan, walaupun hasil daripada keduniaan kita yang tak berapa proper, dah makan tak jaga, hidup pun stres, tidur pun tak jaga, kan?
Tapi ia juga adalah kafarah ke atas dosa-dosa kita. Ya. Tak apa, sakit. Tak apa. As long as kita boleh buat kerja kita, dah tidak ada masalah sama sekali. Ada orang sakit, surau sampai. Tapi ada orang tak sakit, surau tak sampai-sampai. Jadi siapa yang sakit sebenarnya? Who is the real ill? Siapa yang betul-betul sakit?